Manusia itu bisa menjadi lebih sempurna kalau punya iman dan kelakuan baik, aman wa. Manusia yang baik, agama yang baik dijaga oleh keamanan bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia yang baik ya hilang, agama yang baik juga hilang, dua-duanya hilang. Makanya keamanan bangsa dan negara. Nah, orang yang mikir keamanan bangsa dan negara, mikir menungso, mikir ape niku entuk falahum ajrun wa rumum itu ganjaran sing mboten pedhot. Mula tiyang-tiyang sae niku uripe iki sae diparani tiyang. Niku sedane nggih parani tiyang, sampe kuburane nggih diparani. Tiyang niku bagian saking falahum ajrun wa rumum bukan rekayasa panitia. Nggih. Jadi ini ganjaran orang-orang yang memang hidupnya itu mulia mikir ke orang. Orang mikir ke orang ya falau macam ke rumah. Lahir rame, wabok dah seneng gede di parani wah. Sepuh tuntun-tuntun kayak bayi situ parani wah. Sampai omae kuburan ini parani ini ya. Iku falau macam ke rumah. Bukan rekayasa IO. Jadi uang kurir atau ngurusi menusar di IO di rame nengen sakit. Ini tanda akhir kayak kita di kepala majelis luar rumah. Nah Indonesia milano gitu, keamanan bangsa dan negaranya terjaga, akhirnya manusia terjaga, agama juga terjaga. Negara yang nggak bisa menjaga keamanan bangsa dan negaranya, manusianya rusak, agamanya rusak. Tapi bang Mulyan itu orangnya manjine, seto, setannya mau nguripi uang. Nguripi uang? Akur. Termasuk copet barang ya udah. Copet. Karnol orang yang dari Blitar mampu menyatukan bangsa dan negara. Betul nggak ada yang ngerti. Saya ini kini malah merusak persatuan. Enggak, Tenjombang dan Pak Syem. Aduh, bahannya Kusrom itu, Pak Wahab. Jadi ini bukan karena kemudian di panitia ini di IU biar rame ya, enggak bisa. Kalau falau ajrun ke rumah menurut saya, saya tahu ya. Kalau saya umur-umur kok mikirnya berdosa, saya tahu ya. Insya Allah, enggak ada orang-orang yang mikir bangsa sampai seperti ini. Padahal dulu kalau Bung Karno itu mau ikut Belanda itu beres. Mulia. Baru London gitu mau sekolah. Ini produk politik etis. Sekolah gitu. Baru London udah beres. Tapi berjuang. Jenderal Sudirman. Paru-paru satu. Berjuang. Nah saat ini lorah didik BPJS nama donan sih. Lah iya kan. Lebih sering jalur BLT gitu. Raja-raja itu dulu begitu. Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Semua patuh. Tanahku untuk
negara. Raja-raja menyerahkan tanahnya untuk negara. Maka Indonesia merdeka. Lah saiki kegusur setengah meter itu tekan Mahkamah Agung. Wong-wong koyo ngene iki urip zaman biyen mboten sida merdeka. Hebatnya Indonesia punya orang-orang yang mikir besar. Nah, lagi tinggal dijaga keamanan bangsa dan negara. Alhamdulillah, blok yang Bali ini, pagi Pak Ganjar puri. Tak kau tak satu kan? Satu. Satu janjian. Ini mana janjian? Ini janjian kok gue pelan di HP kok. Ya inilah kita punya orang-orang yang berada di dalam kehidupan yang selanjutnya tapi mendapat jatah kebaikan berkat kehidupan. Amin. Amin. Wong muga-muga sedaya barokah. Amin. Bangsane barokah. Amin. Turune barokah. Amin. Pandemi sedang hilang. Amin. Selamat sedaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.